buat ikut diklat di BD Denpasar. Itu diklat animasi 3D kalau nggak salah di tahun 2018. Dan setelah ikut diklat itu ada penerimaan dari mitra diklat itu kan dari Best Studio. Apa sih requirement minimumnya sebenarnya kalau mau tadi bikin usaha di bidang game, animasi? Action gitu sih. Oh ya. Action ya? Action itu di Bali pada tahun 2000 sekitar di masa depan. Jadi ada robot, setelah peperangan robot. Si ada karakter Made. Made itu adiknya Putu. Jadi dia menemukan sebuah robot bekas peperangan. Halo, selamat pagi Sobat Kreatif. Dengan saya Sidik, fasilitator inkubator bisnis BD Denpasar. Kita di acara Intip, Ngobrol Insan Kreatif. Kali ini kita kedatangan seorang tamu yang keren sekali nih, yaitu adalah Mas Bagas. Ya. Halo Mas Bagas. Halo, baik. Nah, Mas Bagas ini CEO Mas ya? Ya. Dan juga founder. Iya, betul. Dari Floor Studio. Iya. Ya, itu adalah salah satu studio animasi yang didirikan tahun 2023 ya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol Mas untuk ngulik nih studio animasinya Mas Bagas itu seperti apa gitu ya. Biar teman-teman di sini, viewer kita itu jadi terinspirasi juga nih untuk bisa bikin usaha kayak Mas Bagas gitu. Nah, boleh diceritain Mas Bagas dulu gimana sih kok sampai pengen ke animasi gitu fokusnya. Kenapa nggak ke matematika atau ke fisika gitu? Sebenarnya dari keluarga juga sih, karena keluarga dari kecil kan lebih ke apa, suka seni gitu. Dari bapak tukang ukir, dari ibu sebenarnya ya ada bakat seni juga lah gitu. Jadi dari aku TK di apa dikasih komputer terus diajarin buat animasi dari ya dari kecil itu. Jadi mulai beranjak besar SMK aku nyari animasi jurusan seni. Jurusan animasi. Ya, jurusan animasi. Ya sejarahnya dari situ sih dari kecil emang berarti yang suka ya. Dari keluarga emang udah suka seni gitu. Oke, berarti keluarganya emang udah ada darah seni terus juga Mas Bagas juga emang senang sama hal itu gitu ya? Iya benar. Tadi mulai belajar fokus ini masih pas SMK apa kuliah? SMK, saya nggak kuliah sih Mas. Oh nggak kuliah? Berarti langsung bikin usaha ya? Iya. Wih mantap. Berarti emang jiwa pengusaha dan jiwa seninya tinggi ya? Iya benar. Nah tuh boleh diceritain tuh menarik tuh. Waktu itu kenapa kok memutuskan untuk apakah langsung bikin studio, animasi, atau kerja di bidang animasi? Seperti apa dulu? Dulu aku ikut setelah lulus dari SMK sebenarnya mau kuliah di ISI Denpasar gitu ya, di Institut Seni Indonesia, tapi gagal lolos beberapa seleksi gitu. Akhirnya aku ada kesempatan buat ikut diklat di BD Denpasar. Itu diklat animasi 3D kalau nggak salah di tahun 2018. Dan setelah ikut diklat itu ada penerimaan dari mitra diklat itu kan dari Best Studio. Ya dari Best Studio memilih beberapa peserta diklat yang yang terlihat unggul. Jadi salah satunya aku dan teman-teman mungkin sekitar 10 orang dari 24 orang. Ya akhirnya keterima di Base Studio yang sekarang namanya jadi Brownback. Akhirnya kerja di situ selama kurang setahun sih. Oh gitu. Langsung bikin studio sendiri ya? Belum sampai itu karena awalnya seneng sih karena masuk studio animasi kan di Brownback itu impian dari kecil kan, dari kecil udah di animasi,
apa pengen di studio animasi. Jadi akhirnya tercapai impiannya. Tapi setelah masuk studio ternyata berat juga gitu. Kayak sebenarnya sama kayak industri pada umumnya gitu, kayak di pabrik gitu. Ya, jadi kejar-kejaran deadline. Mungkin saya pas aku datangnya pas lagi deadline-deadline-nya gitu. Bertahannya nggak nyampe 6 bulan mungkin ya, sekitar segitu. Okay. Jadi berarti kalau orang-orang suka ada yang mikir, "Oh, kalau misalnya animasi desain itu gampang," itu sama sekali enggak ya. Tetap butuh perjuangan di sana ya. Iya, itu karena juga baru lulus kan, jadi kaget juga ya di industri kayak gitu. Akhirnya memutuskan buat keluar dan aku coba buat usaha usaha makanan gitu. Oh gitu. Ya, berarti ini Flor ini bukan usaha pertama berarti? Bukan, ada usaha makanan namanya Kurasuki, gitu ya, Korean street food gitu. Jadi dapat pengalaman bisnisnya dari usaha makanan itu dulu gitu. Oh, oke. Okay. Yeah. Berarti pengalaman kerja di animasinya ada, pengalaman bisnisnya ada, akhirnya bikin bisnis gitu ya. Iya, yeah, benar. Kalau sekarang itu kan berarti tahun kedua ya? Iya. Yeah. Tahun kedua. Tahun kedua. Nah, itu target pasarnya Lafleur atau apa istilahnya tuh jangkauan service dari animasinya itu apakah nasional, internasional, atau lokal Bali, seperti apa? Internasional sih mas. Oh iya? Untuk gini, untuk gamenya. Kalau untuk animasinya ini sebenarnya untuk lokal atau nasional, ya. Yeah. Untuk, kalau untuk gamenya itu internasional dan, nah ini salah satu gamenya. Aduh. Nah, yang ini. Ini sifatnya Flor sendiri yang bikin atau dari luar negeri ada yang request pesan gimana tuh? Ini ada yang project kontrak gitu sih, jadi dapat dari Singapura buat kerjain aset-aset game untuk gamenya ini gitu. Terus ada beberapa klien juga dari luar yang minta buat bikin aset game gitu. Oh berarti kliennya tuh kebanyakan dari luar negeri untuk pembuatan aset game. Kita fokusnya lebih ke aset game sih sebenarnya awalnya. Terus karena kita BDI butuhnya animasi gitu IP, jadi ya udah kita sekalian juga buat IP-nya ini gitu. Oke. Tapi ada korelasinya, ada ini ya. Apa beda story? Beda ya? Iya. Oke, berarti akhirnya punya IP juga. Kalau yang tadi kan berarti ada project dari luar negeri, dari Singapura ya? Iya. Kalau yang ini IP sendiri? Iya, IP sendiri dan sekarang mulai start ngembangin lagi sih. Saya mau balik lagi dikit ke klien-klien luar negeri ya. Itu dapatnya dari mana tuh klien-kliennya? Sebenarnya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Iya, oh, okay. Ada temen yang punya kenalan nawarinnya aku karena ada pengalaman di studio game juga kan. Setelah jualan itu aku sempat, setelah buka usaha makanan itu aku sempat di studio game itu Miracle Gates namanya. Dari situ dapat pengalaman buat ngerjain game dengan workflow game gitu. Oke, okay, akhirnya dari mulut ke mulut dapat klien luar negeri aja. Oh, keren juga ya. Ini saya rasa pasti banyak juga dari yang nonton nih, misalnya dari masih SMK atau kuliah, mereka pasti pengen juga tuh. Wih, ternyata bisa dapat klien dari luar negeri ya. Berarti dibayar dolar berarti. Iya. Wih, cakep. Mantap, mantap. Nah, terus kalau pas di awal tuh butuh pendanaan besar nggak sih kalau untuk ke arah bisnis animasi, studio animasi itu gimana tuh? Pendanaannya sebenarnya dari pribadi aja sih mas, nggak, kalau dari aku kayak nggak ada, cuma dari pribadi aja. Oh dari pribadi, berarti maksudnya orang kaya nih? Enggak. Amin. Amin. Oh, oke. Okay. Apa sih requirement minimumnya sebenarnya kalau mau kita tadi bikin usaha di bidang game animasi? Itu. Laptop? Butuh laptop? Butuh apa gitu? Oh iya, butuh perangkat. Jelas butuh perangkat yang
lumayan besar ya untuk spesifikasinya sama beberapa alat. Ya syukurnya ada BD Denpasar juga kan yang memfasilitasi itu semua. Ya. Oh kamu difasilitasi juga sama BD Denpasar? Iya benar. Berarti kantornya di belakang? Ha-ha. Di sini kantornya? Iya benar. Dikasih PC juga? Iya. Wih cakep. Berarti tenan-tenan inkubator BD Denpasar selain dapat tempat juga di belakang sini untuk co-working office-nya ya, ternyata dapat juga PC untuk renderingnya, untuk bikin asetnya ya? Iya benar. Ya oh, okay. Sangat lengkap sih fasilitasnya, ada ruang sound, ada ruang mocap sama ruang ya itu aja sih. Juga kalau ada meeting juga bisa di sini. Oh iya, ruang teater, ada ruang teater juga kalau mau screening film animasi ya. Oke. Okay. Gitu. Kalau buat maksudnya gimana Mas? Rekomendasiin enggak kalau orang mau ikut program di sini? Pastinya. Pastinya. Ya pastinya ngerekomendasiin banget sih. Dulu waktu ikut program di sini berarti kan ikut IP Bootcamp ya? IP Bootcamp itu gimana waktu itu ya ininya? Flow-nya, ngedaftarnya, apa yang dipelajari, masih ingat enggak tuh? Ya, atau lupa-lupa ingat? Agak lupa sih. Gitu. Atau yang berkesan deh, apa kira-kira yang paling berkesan dari programnya waktu itu? Paling berkesan itu di mentoring sama beberapa ya dari sutradara juga, mentor dari sutradara yang lumayan ternama di Indonesia itu Pak Chandra, sama mungkin penulis atau apa, saya nggak tahu sih nyebutnya apa, itu dari Bu Devi juga yang lumayan dikenal di Indonesia, terutama di industri animasi. Ya. Oke, okay. Jadi ada mentoring sehingga lebih terarah ya ininya, apa pengembangan si produk atau IP animasinya ya? Iya benar. Iya iya. Selama ini kalau dalam menjalani usaha gitu ya, namanya bisnis itu pasti turun naiknya banyak tantangan gitu. Iya. Tantangan terbesar tuh di mana sebenarnya? Tantangan terbesar sebenarnya ada di tim. Oh di tim. Oke, okay, kenapa tuh? Nyari yang satu visi misi itu sulit sih Mas. Ya untuk mempertahankan biar tetap solid timnya. Ya pada akhirnya ya saya sendiri untuk berstudi. Oh sekarang sendiri nih sudah. Yeah. Visi misi itu apa sih sebenarnya? Maksudnya ada yang visinya kemana? Maksudnya visinya kemana? Itu gimana? Misalnya ada yang pengen kita harus segera mungkin menghasilkan uang gitu ya? Atau satunya lagi nggak apa-apalah. Yang penting kita punya karya bagus dulu atau seperti apa sih perbedaan visinya sebenarnya? Iya benar sih. Lebih ke teman-teman masih ingin mencari uang dulu gitu. Sedangkan kalau aku sendiri kan ngejar ambisi untuk ya masih berproses lah untuk ngegapai biar jadi gede gitu. Ya gitu sih Mas. Oke. Okay. Berarti kamu punya idealisme untuk si Floor ini akan seperti apa kedepannya gitu ya? Iya betul. Harapannya gimana tuh Floor ke berapa tahun lagi? 5 tahun ke depan misalnya gimana tuh? Harapan untuk Floor. Ya. Berharap bisa jadi studio ya yang besar lah di Bali, terus IP-nya lumayan baik dikenal sama anak-anak di Indonesia gitu. Ya itu aja sih, lebih ke karena ini mimpiku cuman pengen buat animasi yang lumayan dikenal lah gitu, di Indonesia gitu aja sih. Oh, oke. Okay. Mantap. Mau nih cerita dong soal si ini animasinya nih Putu Made. Untuk animasinya ini kami baru bikin ceritanya kan, jadi ini sempat beberapa kali di remake ceritanya karena awalnya emang dari revisi, terus dari kami sendiri emang akhirnya balik lagi ke cerita awal yang ceritanya pendek gitu. Ceritanya Mungkin ini ya apa secara environment-nya seperti apa, mungkin ini lebih ke
backgroundnya di Bali, iya. Fantasika. Itu saya lihat ada robot-robotnya juga. Mm-hmm. Jadi ceritanya untuk Putu Madi ini lebih ke action gitu sih. Oh, ya. Action ya? Action itu di Bali pada tahun 2000 sekitar di masa depan. Jadi ada robot, setelah peperangan robot, si ada karakter Madi. Madi itu adiknya Putu. Jadi dia menemukan sebuah robot bekas peperangan, lalu dia mencoba merakitnya, tapi ternyata robot itu menjadi ganas karena itu robot perang kan. Jadi ada chip yang membuat dia masih mengingat memori masa-masa perang. Oh gitu. Robotnya. Jadi mereka berdua berusaha untuk membuat robotnya agar kembali ke keadaan normal gitu. Jadi menjinakkan robotnya. Untuk episode 1 mungkin itu dulu sih. Berarti, itu bakal... berarti masih belum bisa diakses mungkin di YouTube, di TikTok itu belum ya? Belum. Oke. Tapi soon akan ini akan launching. Iya, pasti. Ini lagi dalam pekerjaan juga sih. Oke. Kapan kira-kira ini launchingnya nih? Desember mungkin. Desember ya? Masih lama. Oke. Iya. Nanti kalau misalnya ada juga yang nonton terus pengen jasanya Fleur untuk bikin aset game atau mungkin pembuatan animasi, itu bisa kemana? Bisa ke DM IG-nya aja sih mungkin. DM IG? Apa nama IG-nya? Namanya Fleur. R-nya 2 studio gitu. Oh, Fleur. Berarti F L E U R R R studio. Oke, okay. Ntar mungkin akan dibantu ada di bawah juga nih. Iya. Yeah. Nama ininya. Oke. Okay. Kita akan closing, tapi sebelumnya tentunya pengen ada pesan-kesan ya dari Mas Bagas untuk orang-orang rekan-rekan kita yang belum memulai usaha tapi ingin masuk ke bidang usaha studio, animasi, atau game, apa tuh pesannya? Untuk pesan saya, untuk sebelum memulai usaha di bidang animasi, mungkin nyoba terjerumus di studio animasi dulu, ya. ya, nyari pengalaman dulu, pengalaman kerja di studio, ikut orang, mungkin 2 tahun, 3 tahun, mungkin itu udah cukup sama mempelajari bisnisnya juga ya. Mungkin itu aja sih. Oh, oke. Okay. Ya. Oh, thank you. Ini mau launching juga sih. Yang ini? Iya, tanggal 22. Berarti besok 22 Agustus. Oh, oke. Okay. Ini ada di Play Store, mungkin bisa di-download, namanya Undying City. Berarti ini sifatnya kerjasama atau gimana? Ini kerjasama kontrak gitu. Okay. Kami ngerjain aset dari gamenya. Untuk yang develop, di studio dari Singapura. Oke. Ya, ntar bisa di-download di Play Store ya? Iya. Yeah. Oke deh, thank you banget. Mas Bagas, ini info sedikit bagi sobat kreatif nanti yang mau ngembangin skill di bidang animasi dan game, itu bisa banget untuk daftar di program-programnya BD Denpasar ya. Ada Diklat, ada pengembangan bisnis di inkubator bisnis, juga IP bootcamp gitu. Juga bisa follow Instagram kami, TikTok, Facebook, bisa di search BD Denpasar atau BDI Balai Diklat Industri Denpasar. Oke, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.